Tadinya di sini ya suruh syuting program gue. Oh, ya lo kan? Juga nggak tahu. Iya. Berarti kita berhasil dong. Bagus lumayan. Okay. Lumayan. Sekarang ini, kenapa kalian bertiga kita kasih surprise karena menurut kita semua itu kalian setuju nggak sih kalau mereka cantik-cantik? Makasih. Setuju nggak sih kalau mereka itu semua bertalenta yang luar biasa? Amin. Pertama sih pengen ngomong kalau kangen banget karena udah lama banget kita nggak ketemu. Oh. Nah, terus tiba-tiba mereka ketemu lagi ya kan dengan rambut pink dan birunya gitu, gue juga seneng banget ngeliatnya ya kan. Tiba-tiba. Ini apa? Tadi lagu kebangsaan kita banget ya. Ini juga, ini salah satu dalang dari segalanya. Kita serahkan ke ini dalangnya. Jadi kami dari tim Wishing For You ingin menyampaikan sih, sebenarnya kita nggak punya niat buruk, ingin mengelabui seseorang atau ngerjain seseorang sebenarnya, tapi selalu ada niat baik di balik itu. Udah lama mereka tuh nggak ketemuan bareng seperti dulu, nggak nyanyi bareng, jadi kita tuh kangen dengar mereka nyanyi bareng lagi, gitu, ya kan? Sama-sama semuanya penyanyi, suaranya bagus banget. Dan perlu kalian semua tahu, mereka ini pernah bawa nama harum Indonesia ke Malaysia, tahu nggak? Jadi pantas dong kalau kita surprise-in kan. Tepuk tangan untuk Sinta, Atina, dan Bianca. Silahkan. Atina, Bianca, sama Sinta itu reunian nyanyi If I Ain't Got You untuk mengenang masa-masa mereka dulu. Karena mereka bertahun-tahun membuat satu grup vokal bertiga dan lagu itu adalah theme songnya mereka. Mereka udah bawa lagu itu kemana-mana. Terlihat mukanya mereka ketika menyanyikan lagu If I Ain't Got You itu kayaknya udah hatam gitu, nggak ada briefing, nggak ada apa. Cara mereka membagi suara di lagu If I Ain't Got You itu emang udah mereka banget. Dan gue yakin lagu If I Ain't Got You yang kita berikan pada saat show itu sangat merimain mereka. Yeah.
kangen banget. Saya jatuh dulu ya, Pak. Iya. Enggak, soalnya kan tadi kita baru nyanyiin sama Chris juga kan. Terus emang lagunya dikasih dari net juga kan, lagu Ivan Gatio ini request. Terus kita kayak, ya ampun lagu Aiko banget, berasa kayak gitu. Jadi tapi gue pribadi mau thank you sama Wishing For You udah menyiapkan kita kayak gini, biar bisa ketemu lagi. Thank you banget. Thank you. Keren. Kita juga retweet. Oke. Sama. Terus sesuai dengan tema kita, friendship friendship never ends ya. Yeah. Never. Iya dong. Harus sama ganti friendship reunion never ends. Oke. Jangan masih belum ini loh. Masih kita masih punya satu surprise lagi dong. Oh. Apa? Okay, masih surprise. Jadi deg-degan belum selesai ya, Bu? Siap? Siap. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi Aiko. Persahabatan dengan kita itu sangat amat apa ya, dalam banget gitu loh. Karena kan kalau misalnya pacaran kita kan bisa kalau sahabat itu gak ada mantan sahabat, gak bisa yang bisa berantem sih, cuma kan kalau misalnya emang ini kita pasti akan balik lagi. Sampai kapan juga mereka akan tetap jadi sahabat itu, karena kita kan jalanin dari kecil, dari SMP malah kita jalani. Jadi kalau berantem itu wajar, tapi yang sudah kita jalani nggak akan mereka lupain. Dia dua kakak beradik yang yatim piatu. Kisah yang baru aja terjadi sekitar 1 bulan yang lalu, kakaknya mengalami kecelakaan yang lumayan parah. Ini bisa ngasih pesan ke semua orang yang pernah atau sedang mengalami cobaan untuk bisa tetap bangkit. Banget Mas Mundi udah ngebesarin aku selama ini.